Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan gubuk Marawati yang terletak di Pacet Mojokerto. Di review saya yang pertama belum ada harga campnya dan jalannya masih diperbaiki. Sekarang jalannya sudah baru dan harga dari camp di gubuk Marawati sudah ada, makanya saya reviewkan kembali buat teman-teman. Seperti biasa kita mulai dari review perjalanannya dulu. Jadi saya arah dari Mojosari sudah berada di Pacet, di sebelah kanan ada Polsek Pacet. Kita lanjut lurus dan bertemulah kita di depan ada pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Bundaran Pacet, tetapi kali ini kita belok ke kanan untuk menuju gubuk Marawati Pacet Mojokerto. Saat kita belok ke kanan ini jalannya langsung menurun. Jadi waspada dan juga hati-hati. Kontrol kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Jalan ini juga searah menuju Warung Om Kai dan Wisata Air Balikambang. Kedua tempat tersebut juga pernah saya reviewkan buat teman-teman. Untuk menonton reviewnya, link bisa teman-teman cek di deskripsi video ini. Dari sini kita nyalakan sein ke kiri. Jadi di sebelah kiri kalau kita lihat ada lesehan Pringgondani. Dan setelah lesehan Pringgondani ada sebuah gang. Kita memasuki gang dengan belok ke kiri. Kalaulah tadi kita melewati jalan beraspal, sekarang kita melewati jalan cor. Ini jalannya lebar, berpapasan antar mobil, tidak ada masalah. Terlihat di sebelah kanan ada sebuah lapangan dan ada pertigaan. Kita lanjut belok ke kanan, setelahnya kita langsung belok ke kanan lagi. Sekarang kita melewati medan jalan yang lebih sepi dari jalan yang sebelumnya. Tetapi untuk teman-teman yang membawa mobil masih bisa melewati jalan ini. Kalaulah memang berpapasan antar mobil, salah satu harus mengambil space agar bisa lewat keduanya. Nah, ini adalah jalan yang di review saya yang pertama masih dicor. Sekarang sudah jadi, bahkan mobil juga bisa melewati jalan ini. Medan jalan yang kita lalui saat ini aman ya, berpapasan antar mobil pun tidak ada masalah. Pemandangan di perjalanan ini sangat indah sekali, di sebelah kanan juga terlihat sawah-sawah, bahkan di malam hari akan terlihat city view. Jalan terlihat menurun tajam, jadi waspada dan hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, kontrol kendaraan teman-teman dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya, agar perjalanan teman-teman aman dan lancar. Sembari menyaksikan review lengkap dari update terbaru gubuk Marawati Pacet Mojokerto, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Insya Allah yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits, wisata, kuliner, penginapan sekaligus rute jalannya selalu update ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di lahan parkir gubuk Marawati. Kita tinggal memarkir kendaraan kita. Saat saya berkunjung memang terlihat tidak ada yang menjaga, tetapi kabarnya ke depan ini akan bekerja sama dengan Karang Taruna. Jadi di lahan parkir akan ada yang menjaga, biaya parkir motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Oke, sekarang saya akan reviewkan jalan setapak menuju area camping dari lahan parkir. Jadi perlu teman-teman saksikan ya untuk akses jalan setapak ini, karena dari lahan parkir tidak terlihat kan area campingnya. Jadi teman-teman menyaksikan video ini biar tahu lokasi persis area camping. Jadi melewati jalan setapak seperti ini, perjalanan kita akan semakin asik karena terdengar aliran sungai yang gemericiknya sangat menenangkan pikiran. Dan di sebelah kiri juga kita bisa memandangi sawah ketela. Apalagi hawa udara khas Pacet ini sangat sejuk sekali. Nah, di depan ada sebuah jembatan. Ini jembatannya juga baru ya. Jadi terlihat penahannya bambu-bambu besar. Jadi cukup kuat untuk kita mungkin berkelompok melewati jembatan ini. Nah, kita sudah sampai di area camping. Sekarang saya akan review suasana lahan campingnya dan biaya camping yang ada di sini, termasuk persewaan alat-alat camping. Kita bahas kelebihannya dulu. Jadi semua tempat tenda yang ada di sini itu berviewkan Gunung Welirang. Jadi kita bisa menyaksikan view Gunung Welirang saat kita camping di gubuk Marawati. Dan keunikan yang kedua, kita menghadap langsung sungai. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain di sungai ataupun berfoto, bisa dilakukan saat camping di gubuk Marawati.
Nah, kebayang kan begitu mantapnya camping di Gubuk Marawati? Karena banyak bebatuan ini, kalau kita gunakan duduk santai sembari ngobrol dengan teman yang ngecamp di sini, kita bisa sembari melihat view Gunung Welirang dan mendengarkan aliran sungai yang begitu menenangkan pikiran ini. Dan saat camping di sini, kita bisa bermain ban atau water tubing ya. Jadi banyak disediakan ban di antara tenda-tenda yang ada di Gubuk Marawati ini. Kalau teman-teman perhatikan, tenda yang di sebelah sungai pas itu ada dek kayunya. Dan yang di belakangnya tanpa dek kayu. Jadi teman-teman bebas memilih ya untuk biayanya masing-masing. Saya cantumkan di akhir video. Lengkap dengan sewa peralatan camping yang ada di Gubuk Marawati ini. Nah, terlihat memang lahan camping yang ada di sini cukup luas sekali. Bahkan terlihat ada pembangunan dek kayu yang dibuat alas untuk camping di Gubuk Marawati ini. Dan terlihat di belakang area camping tadi ada tangga. Kalau kita perhatikan di depan ada sebuah bangunan putih, itu adalah fasilitas kamar mandi dan juga toilet. Ada dua buah yang disediakan. Ini di review saya yang pertama belum ada, sekarang sudah jadi. Jadi pembangunannya cukup cepat ya, Gubuk Marawati ini. Dan kita lanjut lagi naik ke atas, melihat suasana terbaru yang ada di Gubuk Marawati di area atas ini. Nah, inilah area atas yang ada di Gubuk Marawati, di mana terlihat ada gazebo-gazebo nanti yang akan dibuat tempat duduk untuk bersantai para pengunjung. Dan juga nanti kabarnya akan dibangun penginapan di Gubuk Marawati ini. Di depan area gazebo ini ada sebuah tempat duduk. Barangkali teman-teman bosan berada di bawah tadi, bisa duduk santai di sini, juga bisa menyaksikan view Gunung Welirang. Dan di belakang ini ada dua fasilitas toilet atau kamar mandi. Di sini juga view-nya bagus, selain bisa melihat view Gunung Welirang, juga bisa melihat persawahan. Jadi tambahan untuk koleksi foto, teman-teman bisa naik ke atas untuk berfoto dengan background sawah ini. Dan inilah biaya camping yang ada di sini, mulai dari HTM persewaan alat tenda sampai paket 1 juga paket 2. Dan inilah view malamnya. Oke, demikian review lengkap dan update terbaru dari Gubuk Marawati yang terletak di Pacet Mojokerto. Apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.